Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dava. Kali ini kita lagi di hutan pinus ya guys. Ini sekalian mau review Daihatsu Sirion RS 2012 warna ungu burgundy nih guys. CC-nya 1300, manual ya guys. Langsung aja kita cek mobilnya. Untuk bagian depannya, bumpernya masih ori ya guys. Terus lampunya juga masih original, bersih ya ini, tidak menguning. Terus ada fog lampnya nyala ya guys, nyala. Terus ini terus ada clear-clearnya, ini masih krum-krumannya masih bagus ya guys. Terus cukup itu aja ya guys. Langsung kita cek untuk bagian kaki-kakinya. Peleknya masih ori ya guys. Terus bannya juga masih tebal, masih 85% lah. Suspensinya juga masih original ya guys, masih ori. Terus ini juga remnya yang depan udah pakai cakram guys. Terus piringannya juga tidak kemakan ya ini guys, masih utuh. Oke, itu aja, langsung kita cek bagian belakang. Untuk bagian bagasinya ini cukup untuk dua koper ya guys. Kalau untuk perpergian, untuk barang banyak, oke lah, cukup. Terus karet-karetnya juga ini masih rapat, masih bagus ya guys, tidak ada yang sobek. Terus nih kalau ditutup juga mantep suaranya. Lampunya juga masih original guys, bumper masih original juga. Ini kacanya juga tidak berjamur guys, bersih kacanya. Cukup itu aja ya. Langsung kita cek untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya rapi ya guys, bersih, bagus. Terus ini joknya masih orinya. Terus mobil ini dua baris ya guys, dua baris. Terus ini kita coba cek AC-nya. Untuk AC-nya dingin guys, dingin. Terus ini juga udah tipnya udah ada bluetoothnya. Enak ya guys, suaranya enak. Ada bluetoothnya, terus ini tombol-tombolnya semua berfungsi ya guys, masih berfungsi semuanya. Terus ini transmisinya manual guys. Ini juga setirnya masih orinya ya guys, ori, cuman ada covernya ini. Oke, itu aja ya guys, kita cek untuk suara mesinnya. Untuk mesinnya ini dewasa ya guys, 1300. Ini mesinnya bersih, terus bagus, rapi, kabel-kabelnya rapi. Mesinnya ini kering guys, tidak ada yang rembes, oli ataupun air juga tidak ada, kering. Oke, langsung kita hidupin mesinnya guys. Oke, kita tadi udah dengar suara mesinnya. Mesinnya halus ya guys, cukup irit mobil ini. Oke, sekian video dari saya. Jika berminat sama mobil ini, nanti bisa datang ke Dava Autocar. Alamatnya kita tulis di deskripsi ya guys. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Makasih.